biro-biro jasa travel, angkutan umum yang sudah diberikan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat masih melanggar, kalau dia angkutan gelap, maka akan ditahan dulu kendaraannya, ditilang, ditahan sampai dengan waktu tertentu dan akan diproses di pengadilan. Bagi angkutan umum travel yang resmi yang tetap melakukan pelanggaran, tetap akan dilakukan penegakan hukum berupa tilang dan mungkin sampai dengan sanksi pencabutan trayek, tapi itu menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Yang ingin kita pesankan kepada seluruh rakyat masyarakat adalah kesadaran ini. Kesadaran untuk tidak mudik, karena untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Mari kita biasakan tradisi baru bahwa mudik digital itu keren, cukup di rumah saja.